kita yakin buku punya si jepretan ya. Saya tidak menganggap bahwa pendekatan-pendekatan yang di luar prestasi itu tidak baik. Tapi orang akan melihat, masyarakat akan melihat. Terus sampai rumah kita di ini dengan cuaca yang begitu baik, hujan setelah itu setelah acaranya selesai hujannya berhenti. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini semua mendapat barokah. Semoga cita-cita kita selalu dijabat oleh Allah SWT. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Polres Sumatera Selatan, Pak Beserta Ibu, Komandan Ibu Ketua Cabang. Belum lama berinteraksi dengan Pak
Arun, Pak Wakapolres Selatan dengan Pak Evo pada saat kita sedang asik-asiknya bercerita bersendang gurau, karena dalam keyakinan saya itu bahwa hidup itu hanya tentang sebuah permainan dan senang gurau. Dalam sebuah teori sosial itu ada namanya tentang di mana kita harus tampil di namanya front stage itu tampil di atas panggung. Ada perbedaan di mana kita harus tampil di atas panggung dan ada perbedaan di mana kita di belakang panggung. Ketika saya sebagai ilustrasi adalah seandainya saya adalah seorang yang biasa di belakang panggung, ini saya adalah orang yang biasa. Ketika saya mendapatkan peran, mendapatkan sebuah skrip untuk tampil sebagai seorang yang gaji, maka saya harus bisa memerankan itu sesuai dengan skrip yang diberikan kepada saya. Saya harus bisa menarik, saya harus bisa tampil, memukau, sehingga dan itu bisa mendapat rating yang paling tinggi. Kira-kira seperti itu. Sehingga saya mungkin selama interaksi 2 bulan, apabila ada hal-hal yang menyinggung perasaan Pak Kapolres Selatan, Pak Evo beserta ibu, saya atas nama pribadi dan keluarga beserta seluruh staf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sebenarnya saya hanya memerankan sebuah skrip yang harus saya laksanakan dari sang sutradara. Tapi di balik itu, setelah saya tampil di atas panggung, saya di dalam panggung, ketika saya sudah tidak memerankan lagi sebagai seorang yang sesuai dengan kebutuhan skrip, maka itu pun dia biasa. Jadi kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, bahwa jangan terlalu serius kita menghadapi hidup. Saya tadi pagi bercerita kepada kasih keuangan dan kasih rumah, sedikit kita diskusi-diskusi kecil, bahwa saya dulu kecil suka mencuri-curi buku. Karena Amerika itu bisa besar, karena punya slogan American Dream, karena mimpi itu yang membuat kita menjadi termotivasi. Pak Jokowi itu dia mimpi untuk menjadi pemimpin dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Dari mana jalannya? Dari jalur politik. Apa yang dia lakukan? Dia tidak ada satu menit pun waktu yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu. Ini contoh ya, masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Yang waktu tidak ada waktu yang terbuang satu menit pun, yang semuanya itu waktu digunakan hanya untuk bermedia sosial. Tapi itu dilakukan dari mulai dia menjadi wali kota, menjadi gubernur. Jadi saya minta ke depan, mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita raih mimpi kita yang lebih dari biasanya. Sehingga pimpinan bisa melihat, pimpinan sesungguhnya pimpinan kita itu memantau, melihat. Kita memang sebagai Kapolres, saya sebagai sahabat, saya sebagai kawan, mari kita sama-sama berdiskusi bagaimana kita bisa menjalankan sebuah skrip yang diberikan oleh pimpinan sehingga. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu menjalankan. Demikian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin informasi diminta.